teman-teman semua, kembali lagi dengan Muda di sini. Hari ini kita mau pergi belanja, kita mau belanja beras, daging buat mingguan, dan juga kita mau belanja produk Indonesia. Semoga teman-teman semua selalu sehat, bahagia, dan tidak kekurangan suatu apapun. Yuk teman-teman, kita belanja bersama-sama. Stay tune. Toko ini toko langganan kita. Daging sapi 1 kilonya Rp199. Kita juga beli domba. Aku minta tolong dipotongin jadi dua, jadi lebih kecil. Seperti layu karena kedinginan. Di sini ada tusukan gigi dan satu botolnya ini 15. Termasuk murah. Kita ngambil satu. Kita ngambil wadah. Di sini bekakas. Kosong teman-teman, sudah terjual habis karena harganya turun. Kita mau beli beras. Ini 5 kilo, dan dulu 5 kilo itu harganya itu nggak ada 100, dan sekarang harganya 100. Akhirnya kita nemu bumbu rendang teman-teman. Terakhir aku bawa bumbu rendang itu tahun 2019. Bumbu rendang dulu nggak ada teman-teman di sini, dan sekarang alhamdulillah ada, ya Allah. Nanti kita cek harganya ya. Iya, ya. Dulu belum ada loh, sekarang ada benar. Kita cek tanggalnya. Iya. Ya. First, kita ngambil lagi satu. Kita ngambil 4
Sekarang ada 3 bon cabe. Sudah lama loh kita nggak nemu bon cabe. Dulu kita beli banyak, ini masih ada, masih punya 2 teman-teman. Dan sekarang ada 3 bon cabe. Kita ngambil 1, 2. Kita cek tanggalnya. Dan kita masih punya ABC, jadi kita nggak usah ngambil. Ini mini bon cabe. Hari ini lumayan rame. Tandoori, kita lihat ya. Oh, ini sudah dibumbuin ayamnya, jadi tinggal masak. Ini dagingnya 1 kilonya. Ini berapa kilo ini satunya? 1 kilonya 350. Di sebelah sana sayuran dan juga buah-buahan. Sayurannya itu di sini sedikit. Kilo 150 ini daging. Mana ini harganya jamurnya? Hah? Cuman 5 kroner saja. Murah banget ini. Then we have the fair, yeah, we have Yama. Okay. We have Fenton already. Okay. Dan di sebelah sini nih juga jamur 15 satu bungkusnya. Next one, got women. Ini semua produk dari sekarang harganya per bijinya satu bungkusnya 10 saja, jadi 16.000 satu bungkusnya. Jadi di sini banyak sekali apa ini namanya, mie instan teman-teman. Di sini juga di sini produk Indonesia. Di sini juga di rumah kita masih ada teman-teman, jadi kita nggak ngambil mie, nggak ngambil bumbu. Dulu kita beli banyak, masih ada. Ini produk Indonesia semua di sini. Dan di sini juga ini kecap, tapi hari ini kita nggak ngambil kecap, kita masih punya. Kita mau ngambil ini santan, dan hari ini santannya itu nggak ada yang bungkus besar, adanya yang kecil-kecil, nggak apa-apa. Kita ngambil 6. Ini jajanan lagi murah-murah teman-teman. Ini bungkusnya bagus ya, cantik. Dan harganya ini 15 satu bungkusnya, cantik sekali ini. Di sini juga cantik ya bungkusnya ya,
singkong dan juga ubi beratnya 80 gram. Harganya 19. Ini produk dari Indonesia. Mana? Iya. Ini produk dari Indonesia, teman-teman. Baru kali ini aku melihat jajanan produk dari Indonesia. Ini pasti juga. Nggak tahu, kita baca dulu. Ini produk dari mana ini? Di mana ini produknya? Ini juga bungkusnya cantik ini. Lihat ini. So beautiful. Kita ngambil dari Indonesia. Ini mungkin juga dari Indonesia karena ini cantik. Iya, ini produk dari Indonesia, teman-teman. Pertama kali kita beli jajanan produk dalam negeri, bukan dalam negeri, luar negeri. Nanti kita rupiahin ya harganya ya. Di keluarga kami nggak ada yang minum kopi. Ternyata produk Indonesianya itu ada dua tempat di sebelah sini ini. Ini kita tukar, teman-teman, yang tadi yang kecil. Kita ambil yang besar, kita tukar yang kecil. Kita ambil yang lebih murah ini, 16.000 yang tadi lebih. Ini kan 10 kroner, yang tadi 15 kroner. Jadi kita ambil yang lebih murah saja. Kita ngambil satu, ini harganya 22. Kita sudah selesai belanjanya. Terakhir kita ke toko ini, produk Indonesianya itu ada satu tempat gitu. Sekarang ada tiga tempat di sini dan di sebelah sana, juga di sebelah sana. Yang di sebelah sini sama ada mie, cuman nggak ada mie rebusnya. Ini bumbu-bumbu. Dan kita nggak bawa plastik, jadi kita beli plastik. Hari ini kita belanja harian, mingguan, dan juga bulanan. Tadi waktu kita berangkat belanja terang dan sekarang sudah gelap.
seru pak. Mana tadi kan saya sendiri udah dekorasiin. Ini daging sama beras. Ini juga daging. Belanjaan. Akhirnya kita belanjanya sudah selesai. Ini kelihatannya gila ya aku. Gak apa-apa gak kelihatan, yang penting ada suaranya. Nah, seperti tadi aku bilang, ini pertama kali selama aku di Norwegia nemu jajanan dari produk dari Indonesia. Dan ini ada 3 ubi rasa rosmarin dan garlic. Tadi kita belanjanya itu di 3 toko teman-teman. Toko langganan kita beli ini dan ini jajanan. Tadi jajanannya sudah dimakan di dalam mobil. Jadi hari ini kan ini Coca-Cola, Warsego. Kita jarang sekali belanja santan satu kali sebanyak ini. Dan aku lebih suka santan dari Indonesia, teman-teman. Itu tuh rasanya bener-bener santan gitu. Dan enggak lengket-lengket atau gimana gitu. Di toko produk Indonesia, totalnya habis 1.190.000 rupiah. Yang ini nih, hari ini kita banyak belanja daging. Ini yang digiling, kita belanja dagingnya berkilo-kilo, teman-teman. Karena hari ini kita belanjanya di luar kota. Ini ayam, daging sapi. Tiga ini bayar pajaknya itu 240.000 rupiah. Jadi di total gitu ya, habis 1.565.000 rupiah 3 plastik ini. Nah, sudah dulu ya teman-teman, hari ini itu tadi belanja di luar kota. Dan sekarang aku mau menyimpan daging separuh, yang separuh aku bekukan, yang separuh enggak. Terima kasih buat teman-teman semua dimanapun berada sudah menemani aku belanja. Semoga vlog hari ini menghibur. Kita jumpa kembali di video selanjutnya. Have nice day buat teman-teman semua. Rasanya ini seperti apa ya, nanti kita makan sekarang saja ya. Kita coba rasanya. Belum pernah mencoba ini aku. Rasanya beda sama produk dalam negeri. Dalam negeri sekarang kan aku di Norwegia, jadi produk Norwegia ini, produk Indonesia ini, produk luar negeri. Rasanya beda. Jadi ada 3 macam rasa. Ini apa ya namanya, lupa aku. Singkong, ubi, talas ya. Ini rasanya nggak asinnya nggak banyak, teman-teman. Rasanya itu enak dan asinnya itu nggak asin. Kalau di Norwegia itu ini chipnya asin, ini nggak asin. Lebih semakin lah. Minder salt ya? Ya, minder salt. Manis gula apa manis dari bumbu ya ini ya? Ini yang ubi. Singkong sama ini rasanya hampir sama. Kalau yang ini tadi. Kalau yang ini lebih rasa manis karena ini kan ubi jalar. Ini aku lebih suka yang ini, teman-teman, karena enggak asin. Aku enggak suka makanan asin, teman-teman. Aku masak juga, masak itu aku dikurangin garam. Asin-asin aku enggak suka.
Sekarang kita mau potong dagingnya. Sebelum aku potong, kita melihat dulu dagingnya ya teman-teman. Tadi waktu nimbang, aku nggak ngelihat berapa gram. Dan tadi di toko ada dua potong setengah ya, yang besar dua dan yang separuh satu. Jadi aku ngambil satu. Akhirnya misahin dagingnya sudah selesai. Kita mau freezer semua, ayamnya sudah masuk ke freezer. Nah, daging sebanyak ini bisa buat bulanan teman-teman, karena kita nggak setiap hari makan daging. Kadang kita makan telur, kadang sayuran saja, dan kadang kita nggak makan di rumah karena Aldo ada tandingan di luar kota, pulangnya jam 7 malam gitu. Jadi kita makan di luar. Aku mau masukin ini ke freezer. Belanja bulanan seperti mau buka warung saja, dipisah-pisah. Jadi nanti kalau ada orang beli tinggal milih paket yang A atau paket yang B.